Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat semua kan? Di sini Pak Niko akan menyampaikan beberapa materi untuk ujian praktek. Yang pertama ada kebugaran jasmani, yaitu push up dan sit up, waktunya 30 detik. Yang kedua lempar dan tangkap. Yang ketiga nanti ada senam lantai, yaitu roll depan, roll belakang, sikap lilin, meroda, dan kayang. Kalian memilih nanti dua gerakan saja yang senam lantai. Yuk langsung saja kita contohkan beberapa gerakan tersebut. Yang pertama yaitu kebugaran jasmani, push up dan sit up. Nanti Pak Niko contohkan untuk push up yang putra dan push up yang putri. Nanti Pak Niko contohkan untuk gerakannya yang benar. Yuk langsung saja. Yang pertama, push up untuk putra. Kelihatan nggak, Pak? Tangan selebar bahu, lutut tidak menekuk ya, tidak menyentuh lantai. Jadi langsung turunkan, turun. 1, 2, 3 selama 30 detik. Dan untuk yang putri, lututnya disentuhkan. Nah, seperti ini ya. Tangan juga sama. Langsung saja turun. 1, 2, 3 sama, waktunya 30 detik. Kemudian yang untuk sit up berbaring. Nah, jika ada teman suruh megang kaki kedua kaki, jika tidak ada teman bisa menggunakan meja atau yang lain. Nah, tangan di belakang kepala atau di depan dada. Yang enak yang mana monggo terserah kalian. Ya, Pak Niko enak yang sini. Langsung saja. 1, 2, 3 dan seterusnya, waktu 30 detik. Berapa kali melakukan nanti dihitung ya. Untuk bola kecil sudah ada videonya. Untuk yang senam lantai, Pak Niko akan contohkan 5 gerakan tersebut. Kalian pilih 2 ya, yang menurut kalian mudah dan kalian bisa melakukannya. Langsung saja, cus. Ranggo suwe. Yang pertama, roll depan. Pandangan ke depan, yuk langsung saja sikap senam. Lakukan. Langsung berdiri, tenang. Oke. Yang kedua, ada roll belakang. Sikapnya sama. Langsung berdiri. Yang ketiga ada meroda. Dari samping boleh, dari depan boleh. Yang keempat ada sikap lilin. Ini tiduran ya, tanpa gerakan. Kaki luruskan ke atas. Kaki meronceng lurus. Kedua tangan menyangga di pinggang. Kemudian untuk kayang, bisa dari atas, bisa juga dari bawah. Kayang ya, dari atas. Naik. Kemudiannya dari bawah. Tiduran. Tangan di samping telinga. Naikkan. Tahan. Cukup.
Itu beberapa contoh dari Pak Niko ya. Kalian pilih dua saja yang menurut kalian mudah. Demikian yang bisa Pak Niko sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.